cut. Masyarakat yang tinggal masih terpencar-pencar di gunung-gunung begitu, yang terpencil, communication, transportation yang begitu berat, bahkan ada daerah pada saat itu yang masih belum dipetakan, terutama Sulawesi Tenggara, di mana nanti Karumsakar matinya di situ kan, membawakan logistik, mengambil yang sakit-sakit, yang luka itu semuanya didasarkan kepada helikopter karena tidak bisa. Jaraknya jauh-jauh sudah, Pak. Sementara itu, gerungan yang terlibat dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara bergabung dengan Karumsakar di Sulawesi Selatan pada 1957. Pasukan DITII seakan disuntik darah segar berupa personil, senjata, maupun amunisi baru. Akhirnya dia dengan satu peleton turun ke Sulawesi Selatan. Akhirnya dia diislamkan oleh Karumsakar dan dijadikan kepala staf. Itu orang pintar kok. Nah, itu si Karumsakar dengan D gerungan itu, basis utamanya adalah di Luwu, daerah Luwu pegunungan. Jadi itulah yang menjadi daerah pertempuran langsung di bawah komando. Gempuran TNI terus mendesak basis kekuatan Kahar di sekitar Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan. Pos Komando Operasi Kilat pun terpaksa pindah dari Palopo Selatan. Akhirnya kita tahu si Kahar ini sudah diselumupkan oleh gerungan ke Sulawesi Tenggara. Pindah kita ke Sulawesi Tenggara. Kita mendirikan komando di Pakuwe itu, di Kecamatan Pakuwe, di pinggir pantai di Sulawesi Tenggara. Perubahan-perubahan pasukan itu di dalam alam yang begitu luas dan begitu ganas, karena pacat itu di sana aneh. Pacatnya itu yang kita sebut loreng, ada strip putihnya. Dan dia mah tidak di bawah, Pak. Dia mencelam ke atas, jadi dia masuknya dari sini. Jadi dada kita tuh penuh dengan pacet begitu. Areal pertempuran antara pasukan TNI dengan DITII kemudian beralih ke sekitar Danau Towuti hingga Sungai Lao Solo di Sulawesi Tenggara. Karumsakar pintar, jadi kalau nanti dari sini dia akan lari ke sana, sudah dipersiapkan lama di situ. Ada perkampungan yang dia sudah siapkan. Nah, kita menyergap itu dari udara ya, diterjunkan. Ternyata Karumsakar sudah pergi dari situ sekitar 4 hari yang kosong. Yang kita terima hanya bangunan-bangunan asramanya, rumah-rumah. Lalu ke itu tempat Lao Solo, mengikuti sungai Lao Solo itu. Dari Desa Paswi di kaki Gunung Bampa Puang, Kabupaten Nrekang, upaya damai dengan Karumsakar dirintis sejak 1951. Andi Sose, Komandan Resimen Tim Pertempuran RTP Guntur untuk menumpas DITI Kahar sebelum operasi kilat, menemui mantan komandannya di Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Gencatan senjata juga diusahakan untuk kedua kali di Bone Pute, 10 tahun kemudian. Karumsakar itu ada di sebelah kiri saya bawa mobil. Bawa mobil, dia sebelah kiri. Pengawalnya sudah ada berdiri di belakang. Sepanjang jalan sudah penuh itu pengawal. Pengawalnya Karumsakar takut kalau dibawa lari. Tapi tidak, dengan tenang saya bawa pertemuan di Atapange. Almarhum Herr Tasling, Kepala Staf, kemudian Pak Yusuf, berunding. Tidak ada kesepakatan. Masing-masing salam-salaman, berpisah lagi. Tapi waktu bertemu, peluk-pelukan. Karena memang sama-sama di Jawa dulu.
dua kali saya bertemu. Satu kali waktu di Pulau Selatan. Sudah sama-sama berhadapan pasukan. Bertemu lagi di situ. Dia suruh saya menyerah. Ada foto saya di sana. Pakai beret, dia suruh menyerah. Saya tidak bisa menyerah. Karena Panglima Sudirman belum cabut itu perintah. Kepada semua prajurit tidak boleh menyerah. Pantang mundur. Nah, tidak bisa menyerah. Akhirnya dia pergi. Dalam suratnya kepada Presiden Soekarno pada 1961, sebetulnya Kahar telah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun, dua syaratnya yang sangat berat bagi Bung Karno sebagai penggagas Pancasila dan Nasakom, yaitu mengganti Pancasila dengan falsafah ketuhanan, serta melenyapkan komunisme di Indonesia. Karena upaya perdamaian selalu gagal, pemerintah menggelar setidaknya 11 kali operasi militer selama 15 tahun pemberontakan Kahar Muzakar. Puncaknya, operasi kilat yang berlangsung sejak 1964 hingga 1965. Setahun memburu Kahar di medan gerilyanya yang berat, betul-betul menurunkan militansi tentara sampai ke titik nadir. Banyak yang hilang di hutan. Jadi dia tuh sudah entah malaria, entah apa, lari ke hutan sendiri dicari-cari berbunuh diri. Ada macam-macam lah. Ya sampai komandan-komandan itu sudah menyatakan, aduh, this mission impossible. Saya bilang, sudahlah, kalau kita harus hancur karena kita tidak bisa melaksanakan tugas, mari kita habis-habisan satu bulan lagi. Akhirnya operasi kilat menunjukkan titik terang pada 2 Februari 1965. Satu peleton dari batalion 330 Siliwangi berhasil mengendus jejak persembunyian Kahar Muzakar. Malam Idul Fitri, kami sudah ada berita daripada Kolonel Kopi yang memimpin peleton itu, Pak, ada ketemu bekas memasak makanan itu di dalam skala yang lebih gede. Wah, ini pasti bekas Kahar Muzakar. Waktu meletek subuh begitu, serbu ya, kebetulan karena tempat Kahar Muzakar itu ada di situ juga, dia keluar dari pintu, loncat kena si penembak yang pakai Tommy Gun itu, grek, persis ininya, habis, Kahar Muzakar habis. Nah itu saya karena mereka juga subuh gitu ya, kita sedang sholat id, setelah sholat id baru kita tahu, saya terbang ke sana, waduh. Saya turun, nangis semua. Nangis karena gembira. Sudah berbulan-bulan penderitaan begitu hebat, akhirnya nih, mayatnya. Jadi saya bawa itu mayat Kahar Muzakar itu, taruh di paku B. Langsung memberi berita ke Makassar, ke Pak Yusuf, Panglima, mayat Kahar Muzakar sudah ada di Pakuwe. Oh, saya akan ke sana. Lantas dia, lihir, Pak Panglima, yang tahu Kahar Muzakar waktu hidup Panglima, jadi sekarang harus diteliti apa mayat itu betul-betul Kahar Muzakar. Loh, kasih baterai yang gede. Jadi dari jauh pakai baterai. Waktu itu, betul, Maya, Kahar Muzakar. Posisi Kahar Muzakar semakin terjepit setelah rakyat sipil ikut membantu TNI dalam penumbasan DITII.
Bahkan di Nrekang, Sulawesi Selatan, salah satu basis gerakan Kahar, Siliwangi membentuk Laskar Masoso.